Seorang kakek bernama Sarnelli, 70 tahun asal Serang, Banten, viral setelah terungkap menyimpan uang ratusan juta rupiah dalam bentuk uang pecahan kertas. Total jumlah uang yang berhasil dikumpulkan Sarnelli nilainya 104 juta rupiah. Uang tersebut dikumpulkan Sarnelli selama kurang lebih 10 tahun yang lalu. Adapun uang tersebut terdiri dari uang pecahan Rp10.000, Rp20.000 hingga Rp100.000 dengan cetakan lama atau emisi tahun 1990-an. Setelah dibantu dihitung oleh warga, jumlah total uang yang terkumpul ada 104 juta rupiah. Namun belakangan diketahui sebagian uang tersebut hilang. Diketahui uang yang hilang milik Sarnelli tersebut merupakan emisi lama tahun 1998 dan 1999. Terbaru, Sarnelli diketahui merupakan seorang penggembala bebek. Kini Sarnelli tak lagi menggembala bebeknya karena sakit dan hanya bisa terbaring lemah. Ia juga hanya mengandalkan bantuan dari saudara dan tetangganya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!